Yang sebelah kanan kita ganti juga ya, masalahnya udah keropos juga ini. Yang baru udah saya siapkan ini ya. Jangan lupa untuk pasang safety debunya, biar nggak masuk debu atau lumpur-lumpur. Halo guys, selamat pagi. Kita ada silver ya, Kijang Innova. Keluhannya berbunyi di roda depan kiri kanan ya, berbunyi krocak. Ini udah kita bongkar untuk bannya. Kita cek untuk kalipernya ya. Ternyata yang kocak pinnya, ini kocak. Pinnya oblak, aus sudah dia di sini dalamnya ini. Oke, ini untuk yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri kita coba cek juga ya. Bos. Nah, di sini untuk pinnya kocak juga ini. Oke, kita lepas aja dulu ya. Dulu ya untuk kalipernya ya. Menggunakan kunci 12 ini sudah kita kendori sebelumnya. Nah, ini yang kocak ininya. Baut kaliper atau baut rem atas bawah kocak ya. Nah, ini oblak dia. Kita ganti aja yang baru ya. Nah, masalahnya yang lama sudah sangat dalam. Nah, ini sudah sang jeglong sudah ini ya, dimakan rayap paling ini. Oke, ini kita ganti aja yang baru. Jangan lupa dikasih grease ya. Dikasih grease biar pemasannya lebih enak. Macin bro. Kita kasih grease banyak-banyak ya, biar nggak lengket. Untuk safety debunya jangan lupa dipasang. Kalau kena lumpur atau air, biar nggak masuk ke pinnya sini ya. Kotor ini guys, dibersihin dulu. Kita kasih grease. Oke, untuk kampasnya ini enggak kocak dia ya, tapi kita tekuk aja dikit sininya ya, biar lebih rapat untuk kampasnya. Tekuk aja gini ya. Biar lebih rapat ya. Untuk dalamnya juga kita tekuk dikit. Langsung aja kita baut. Itu yang sebelah kanan kita ganti juga ya, masalahnya udah keropos juga ini. Yang baru udah saya siapkan ini ya. Jangan lupa untuk pasang safety debunya, biar nggak masuk debu atau lumpur-lumpur. Ya oke, kita pasang dulu ya. Oke, untuk baut
kalipernya atau baut cakramnya sudah kita ganti. Kita ganti semua ya. Ini yang lama udah aus. Nah, sudah kemakan ya. Dia kalau di jalan jelek, dia getar ini dia, goyang-goyang gini dia. Nah, goyang-goyang, suaranya berisik. Roncang. Nah, dikira orang ada baut yang kendor ini ya. Ternyata saya bongkar baut kalipernya rusak. Oke guys, cukup sekian ya video saya kali ini untuk memperbaiki rem depan yang suaranya berisik, roncang-roncang. Oke. Oke, kita tes jalan aja ya. Masih berbunyi atau tidak. Oke, ini kita tes di jalan jelek ya. Dia kalau di jalan aspal enggak kelihatan bunyinya. Kita tes jalan yang jelek. Alhamdulillah aman guys. Enggak ada suara keronceng-keronceng lagi di roda depan kiri kanan. Tes dulu. Oke guys, sebelumnya yang tadinya bunyi keroncang-keroncang sekarang sudah enggak ada bunyinya ya. Oke, cukup sekian ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk loncengnya ditekan ya, biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, salam otomotif. Jangan lupa makan.